ya. Hangat. Hai guys, apa kabar hari ini? Hari ini aku libur nih, mau bikin video, mau bikin cemilan, tiga macam cemilan, yaitu risol, pastel, dan samosa. Tapi isinya sama guys, yaitu dengan daging cincang serta wortel kentang gitu. Cuman nanti risolnya aku kasih sayuran kol gitu. Kalian bisa taruhin apa aja gitu ya. Sayuran yang penting sayurannya ada kentangnya, wortelnya, ada kolnya kalau risol ya. Nah, aku mau kasih untuk kalian bahan-bahannya apa aja. Oke, guys, bahannya udah aku siapin ya. Pertama aku siapin kentang sama wortel dikit. Aku adanya cuma dikit, jadi banyakkan kentangnya. Tapi saya nggak dipotong kecil-kecil ya, diparut besar gitu, diparut kasar kayak gini. Ini ininya kayak gini guys, aku punya kayak gini. Nah, nanti si kentangnya diparut kayak gini, jadinya kayak gini nih. Diparut kasar. Nah, ini sayurannya, kentangnya sama wortel. Terus ada daging cincang. Terus ada bumbunya ini bawang putih sama bawang bombay. Nanti biasanya aku pakai bawang goreng kalau udah ditumis ya. Terus ada bawang daun. Juga dikasih seledri ya. Aku nggak ada, aku belum belanja, jadinya pakai bawang daun aja. Terus ada potong kecil-kecil telur ya. Aku pakai 3 telur. Terus bumbunya aku mau yang simple aja. Ini ada bawang bombay, bawang putih. Terus berhubung bumbu putihnya aku nggak bikin ya, aku pakai bawang bubuk aja guys. Yang bubuk ya, ada ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, lada bubuk, sama kumin bubuk, apa sih namanya ya, kayak ya semacam ketumbar atau apa gitu, cuma lebih wangi. Nah, nanti kita tumis ya. Terus ini ada kulit lumpia, aku bikin buat samosa sama risol nih ya. Terus buat pastelnya aku bikin adonan tepung terigu. Nah, adonannya aku cuma taruh terigu, 1 butir telur, butter, udah, minyak kasih dikit di uleni gitu aja, sama garam. Gampang, nggak macam-macam. Terus juga ini sampai kalis gitu guys. Ayo kita bikin tumisan daging cincangnya yuk guys. Nah, kita tumis bawang putih sama bawang bombaynya sampai warnanya agak sedikit kering. Dan guys, bawang gorengnya udah kita tumis-tumis, warnanya udah mulai kecil. Nah, aku mau kasih bumbu yang bubuk itu guys, ini cumin powder, biar ke ini ya, biar wangi si, kalau ke masak itu biar wangi. Terus ini ada onion powdernya, terus ada coriandernya, kalau kita mah apa namanya, ketumbar ya, ketumbar bubuknya, kasih jahe, jahe bubuk, lalu biar wangi. Terus ada bawang putih bubuk. Kalian bisa bumbuin sesuai selera apa aja yang menurut kalian suka ya. Terus ini ada lada. Terus kita kasih ini Maggi atau penyedap rasa ya. Wanginya harum guys. Terus kita masukin si dagingnya ya. Kita bisa pisahin. Sorry guys, pakai tangan. Oke, okay. Tangan aku udah cuci kok. Sayurnya harus kita guys, belum pakai yang garam dulu. Garam cukup-cukupnya guys. Kita masukin sayurannya, nggak apa-apa dagingnya belum matang juga, karena nanti juga barengan sama sayurannya. Ini kentangnya kita masukin. Sedikit gula.
kalau udah matang guys, kita tes dulu apa yang kurang, kita tambahin. Terus kasih garam, kasih lada, tambahin ya biar lebih manis. Goreng sama bawang daun dulu deh, bawang daun dulu diaduk. Kita kasih bawang goreng guys biar harum. Kita aduk-aduk. Ini samosanya sama ala-ala saya ya guys. Sebetulnya kalau samosa di Arab itu yang saya tahu itu cuman daging cincang sama daun seledri ya guys, banyak banget daun seledrinya. Terus bumbu-bumbu gitu, sama telur cincang. Itu aja. Cuman kita pakai sayuran ini. Kita pisahin buat samosanya. Terus kita masuk guys, aku mau bikin buat risol sama pastel ya. Aku tambahin kol, masukin, campur, kita kasih soun guys. Wah, jadi banyak deh. Nah kalau udah campur begini pasti ada kurang bumbu ya, kita tambahin lagi guys, soalnya kita tambahin kol sama bihun tadi guys. Tambahin ladanya, tambahin maggie-nya. Rasanya lebih nendang, kita pakai oyster sauce guys. Sama soy sauce atau kecap asin. Nunggu sampai dingin dulu guys. Nah guys, aku mau bikin samosa dulu ya. Ini tadi sayurannya sama daging cincangnya aku campur dengan telur. Nah, terus ada untuk perekatnya aku pakai terigu yang dicairkan ya, pakai air ya. Ya kesentalannya begini. Terus ada kulit lumpianya kayak gini. Nah, aku ambil satu-satu. Nah, aku pakai ini karena di sini adanya kayak gini, guys. Jadi, biasanya kan kalau di ini aja satu lembar ini. Nanti kita usahakan gimana caranya supaya berkerucut. Nah, kita kasih telurnya. Kayak gini, guys. Giniin dulu. Terus begini. Jadi makan waktu guys. Ini kan jadinya berkerucut kayak gini guys. Mau bikin pastel ya. Si adonannya aku ambil segini-segini, pipihkan, terus kita gulung-gulung. Isinya guys, tuh isinya kayak gini. Ada daging cincang, ada sabun, ada kol, ada kentang, terus ada sedikit wortel, telur. Terus kita tutup. Menutupi isinya biar nggak keluar ya. Kecil-kecil begini. Sisi-sisinya kita rapetin sampai ketutup. Terus kita putar-putar kayak gini guys. Ini usahakan sangat-sangat dipres ya guys. Tuh. Jadi biar nggak keluar. Ini hasilnya kayak gini. Kita simpan di sini. Hai guys, nah aku udah selesai bikin pastelnya sama samosa. Cuman aku nggak bikin risolnya guys karena kulit lumpianya habis, jadi nggak kebagian deh. Mungkin besok-besok lah aku bikin risolnya. Jadi sekarang aku bikin pastel sama samosa aja. Nah ini dia guys pastelnya. Ini udah aku taruh di freezer, udah keras,
Nah, nanti aku plastikin, nanti dikasih, ditaruh di freezer lagi. Ini kayak gini, guys. Ini kayak gini. Cantik-cantik ya. Nah, aku plastikin. Nah, ini sih samosanya nih, guys. Bikin samosanya nih agak, aku agak lama, guys, soalnya apa namanya? Agak ribet gitu bikin, dibikin kerucutnya. Tapi alhamdulillah selesai juga. Nah, aku mau taruh di plastik, dipakai ziplock, nanti aku taruh di freezer. Nanti kalau suami datang, kalau mau cemilan atau apa ya, kita tinggal ngambil, goreng deh. Nggak perlu dimasak setengah matang, nggak usah. Nanti di itu aja. Nih, kayak gini. Taruh di ziplock deh. Nah, ini aku ziplockin ya. Nanti aku taruhin di freezer. Yang pastinya udah aku taruh di freezer, guys. Nah, ini mau saya goreng, mau kasih unjuk kalian. Oke, guys, kita goreng. Ini ya, minyaknya udah mulai panas. Nah, coba masukin satu. Matang ya, guys. Ada coklat. Coklat banget. Nah, kita coba yang samosaknya ya. Aja. Boleh dimatikan. Begitu, guys. Nah, ini dia, guys, hasilnya. Samosa ala Alice Light dan pastelnya. Kita coba buka ya satu. Duh, kulitnya itu krenyes-krenyes gitu, guys. Enak, guys. Kulitnya aku suka. Nah, guys, ayo kita mau coba ya. Masih bihunnya entar. Not bad. Ya, bagus. Kita coba yang samosanya ya, guys. Tapi masih panas. Cobain ya. Enak, guys. Hangat. Samosa. Emang kalau gorengan itu enaknya kan lagi panas-panas gitu ya. Kalau dingin udah gak enak. Mantul.